Mika, pelanggaran Yakub dan dosa kaum Israel. Mika 1 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moresyet pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari baitnya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa-dosa Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu dan akan kembali menjadi upah sundal.